Nah teman-teman semua, kali ini Rini sudah tiba di mesin ATM BNI daerah Semboro, wilayah Jawa Timur ya, di pabrik Gula Sutro. Monggo langsung kita masuk, tapi antri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di siang hari ini di tanggal 2 Januari 2024, Rini akan menginformasikan kembali mengenai cek saldo PKH tahap pertama untuk tahun 2024 ini ya. Namun sebelum lanjut ngecek saldonya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di-skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut untuk cek saldonya di ATM BNI seperti biasa di wilayah Jawa Timur, daerah Jember, Semboro, tepatnya di pabrik gula. Monggo langsung saja kita masukkan kartu merah putihnya atau PKH-nya. Kita pilih bahasa yang Indonesia dan masukin PIN. Kita pilih menu lain di informasi saldo. Di sini ada 3 pilihan ya. Rekening giro, rekening tabungan, dan kartu kredit. Kita pilih rekening tabungan saja ya. Nah, sayang sekali ya teman-teman semua. Di siang hari ini tanggal 2 Januari tahun 2024 saldo belum juga masuk ya. Semoga saja sore hari atau malam nanti ada kabar bahagia terkait pencairan dana PKH tahap pertama di tahun 2024 ini. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.